بسم الله الرحمن الرحيم. Pasal kita ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Tadi itu riwayat Imam Muslim, ini juga riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbighul wudu'a thumma yaqul, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyaha syaa." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah, diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia dapat memasukinya dari mana saja ia suka. Apa ini? Wudu. Wudu. Hanya wudu. Wudu terus syahadat. Kenapa malas wudu? Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih. Siapa ini? Hah? Kenapa malas wudu mau tidur? Wudu. Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya, yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur, kita gak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu, mau bangun sholat malam, Allah bangunin, mau bangun sholat subuh, Allah bangunin. Kenapa gak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja, habis itu masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit tuh wudu? Balasannya bisa pilih pintu surga, ya Allah yang ke-8 deh saya mau masuk nanti di akhirat. Hanya wudu. Wudu itu bukan cuma untuk sholat, makanya para sahabat selalu wudu, batal wudu, batal wudu. Selalu, enggak pernah berhenti. Harus wudu. Tapi makna hadis ini adalah pelajaran pertama, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya. Penyempurnaan wudu adalah menjalankan seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang paling pertama niat dalam hati mau wudu karena Allah perintahkan. Yang kedua, harus minimal tempat yang paling ya, tempat yang paling standar minimal ya, seperti misal wudu itu pergelangan tangan yang diperintahkan, ini pergelangan tangan, ini batas minimal. Penyempurnaannya adalah menyentuh semua batas minimal, kurang sedikit wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Makanya ada makna hadis menyempurnakan wudu, maksudnya adalah menyempurnakan tempat minimal. Dan kalau Bapak Ibu lebihkan, jauh lebih baik. Sabda Nabi SAW, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Kita-kita ini semua. Lalu sahabat faham, mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana Anda bertemu dengan mereka? Bagaimana Anda bisa mengenal mereka nanti? Karena ketemunya di hari kiamat. Kita ketemu dengan Nabi SAW kapan? Di hari kebangkitan, mahsyar. Bagaimana Anda mengenal mereka sementara Anda tidak mungkin kenal mereka, tidak pernah ketemu, mereka juga tidak pernah ketemu dengan Anda. Kata Nabi SAW, sungguh dari tempat-tempat wudunya umatku akan keluar cahaya yang terang. Dan tidak ada itu pada umat yang lain. Makna juga daripada hadis ini kata ulama adalah, wudu itu hanya ada pada umat Muhammad SAW. Makna hadis itu karena dikatakan akan keluar cahaya dari tempat-tempat wudunya umatku. Maksudnya kalau umat-umat lain juga ada wudunya, berarti keluar cahaya juga. Sudah dibedain. Kata Nabi SAW, keluar nanti dari tempat-tempat wudu kita keluar cahaya semuanya. Dan bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda yang banyak bisa membedakan antara kuda-kuda itu bila ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih, warna apapun badannya, tapi keempat tangannya, kakinya itu berwarna ada atau ada bulu putihnya. Riwayat lain dikatakan keempat kakinya dan bagian dahinya, rambut di bagian dahinya berwarna putih. Pasti bisa dibedakan, oh ini kuda lain karena warnanya kombinasi putih sama yang lainnya. Maka begitu pula saya akan membedakan umatku. Dalam riwayat lain, riwayat Sahih, riwayat Bukhari juga,
Siapa kata Nabi SAW, maaf lanjutan hadis tadi, dan siapa yang bisa memanjangkan jamahan wudunya supaya cahayanya memanjang, maka lakukanlah. Disunnahkan lebihan, misal minimal tadi pergelangan, lebihkan. Minimal wajah seperti ini maka dilebihkan sampai di bawah dagu. Kemudian siku, ini batas minimal, lebihkan sampai di lengan. Batas minimal kaki, mata kaki, lebihkan sampai ke betis gitu kan. Dan boleh wudu pada saat orang lagi mandi di kamar mandi tidak pakai pakaian, boleh. Asal bukan di tempat umum, insya Allah enggak apa-apa. Loh iya, kamar mandi kita sendiri ada pintunya tertutup, enggak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustaz boleh enggak saya wudu sementara saya mandi? Atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk? Kalau sendirian enggak ada masalah. Enggak ada larangan di situ. Maka kita boleh. Nah, pada saat itu justru kesempatan melebihkan. Siku bisa dilebihkan, lut mata kaki bisa dilebihkan, kan bisa dilebihkan gitu kan, kesempatan pada saat itu. Wudu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah, contohnya, mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian, kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan, dengan tangan kiri, ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian, tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga, sampai batas lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Ah, buru-buru, gitu kan. Pelan-pelan, satu, dua, sampai tiga selesai. Yang selanjutnya, mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut enggak enak. Kita kalau wudu sebentar misalnya lagi kumur-kumur, Bapak Ibu coba masukin di bagian depan ini, sering ada lendir empat sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan. Kemudian wajah, ini tentu tiga kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. Satu, dua, tiga. Setelah itu, mengambil air dengan dua telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai dua jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini satu, gitu kan. Kemudian dua, ini semuanya kena, dan seterusnya tiga. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya enggak kena nih. Ini enggak kena. Ini bisa enggak sah wudunya, enggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih. Kemudian baru diputar ke dalam. Satu, dua, tiga. Sampai tiga kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh. Tarik di atas batas minimal. Ya. Jadi ditarik dari sini, di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala, sampai ke tengkuk, ya sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali, lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. Satu, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan satu kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua tiga-tiga kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua tiga kali. Kecuali kepala, kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu saja.
Dijamin kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat dan jadikan saya orang-orang yang selalu bersuci, bersih. Allahu a'lam.